Saya lagi di sekolah SMA Pradita Dirgantara. Ini sekolah keren banget di depan Bandara Adi Sumarmo. Dan ini milik yayasan dari Angkatan Udara. Baru kelas 1, tapi yang daftar berapa ini Pak? Kemarin yang tahun kedua ini sudah 1.630 anak. 1.630, padahal kapasitas kelasnya berapa? Cuma 150 Pak. Cuma 150, kamu tahu nggak? Yang mesti sekolahnya dari anak-anak SMP atau sederajat itu mesti nilainya? IQ-nya di atas 115, matematika dan bahasa Inggrisnya 90. Matematika, bahasa Inggrisnya 90. Kelasnya kayak begini. Ada kertas suara, mereka duduk satu-satu. Ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira kita juga akan membuat sekolah yang semuanya punya kelas internasional. Jadi Pak Panglima TNI, Bu Panglima TNI sudah pernah bicara dan hari ini kita lihat sekolahnya. Nanti kita akan lihat seluruhnya di lingkungan itu. Ternyata sekolahnya keren. Jadi Jawa Tengah punya Taruna Nusantara dan dari ini ada SMA baru. SMA Pradita Dirgantara. Terbang. Kelas ternyata siswanya libur, gurunya nggak libur. Mereka lagi mendapatkan pelatihan dari Microsoft. Pelatihan apa ini? Microsoft Office Specialist. Microsoft Office Specialist. Diajarin apa itu? Ya kembali ke jalan yang benar aja Pak untuk menggunakan aplikasi ini Pak. Jadi kemarin masih jalan yang sesat, sekarang kembali jalan yang benar. Ini guru-gurunya? Iya. Belum kira siswa loh tadi. Ajar apa? Ilmu budaya. Oh, ilmu budaya. Jadi satu-satunya SMA yang ada ilmu budaya di sini, Bang. Jangan sampai kepleset. Orang bicara budaya jatuhnya ke kesenian, padahal jatuhnya ke perilaku yang baik, ngomong yang baik, hormat pada guru, cinta pada bangsa dan negara, karakter Pancasilais. Jika melihat gurunya, ternyata masih muda. Saya pikir tadi siswanya. Ini kalau kita lihat nggak tahu. Kepala sekolahnya kira-kira umurnya berapa ini? Lalu gurunya semuda ini. Kepala sosial, kepala sekolah 35 tahun. 35 tahun? 5 tahun. Oh ini jagoan-jagoannya. Kamu dibayar nggak di sini? Ketawanya kelihatan bayarannya besar ya? Inilah ruang makan para siswa yang sangat menarik dan saya memang berhenti sesuai dengan lauk yang paling saya suka. Apa itu? Kerupuk. Jadi sekolah Pradita Dirgantara ini bagian seperti sekolah-sekolah kalau bahasa kemarin itu namanya unggulan. Mereka mempersiapkan kurikulum bagus, mengantisipasi masa depan. Kita lihat ternyata guru-gurunya juga sangat-sangat muda dari perguruan tinggi yang hebat-hebat. Sekolahnya juga wow gitu. Ini betul-betul sudah kelihatan kualitas ketika orang melihat pertama. Jadi first impression-nya pasti bagus. Seeing is believing. Begitu melihat, wow gitu ya. Nah, sekarang kita tahun kedua dan ternyata sudah dipersiapkan mereka akan menjadi anak-anak unggul begitu yang otak kiri kanannya seimbang, yang intelektual, emosional, spiritualnya akan bisa baik, yang membentuk karakter. Ini satu harapan akan menjadi alternatif sekolah pilihan. Nantinya kita akan ikuti perkembangannya dan kami lagi mencoba membantu melakukan technical assistance dari pemerintahan agar sekolah ini memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, dan seterusnya. Saya kira kalau kita melihat sih sudah.